pada 20 hari bulan Februari tahun 1956, Kota Melaka, pintu penjajahan bangsa-bangsa asing terhadap bangsa Melayu, telah penuh sesak dengan manusia menunggu pulangnya rombongan merdeka dari London. Lebih daripada 50 ribu manusia membanjiri Kota Melaka pada hari yang bersejarah itu. Kota Melaka... Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahwa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Tuan Raja Melayu di Kota Melaka itu adalah titik pertemuan yang penting dengan perjuangan negara yang merdeka dan berdaulat.